Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dan saya di channel Rumah Taman. Kali ini saya sedang berada di lapak tanaman hias aglonema Kebun Arana. Buat teman-teman Rumah Taman pastinya sudah nggak asing lagi sama Kebun Arana. Udah banyak yang order di sini, udah banyak yang tahu tempat ini. Nah, nice view banget dari sini bosku. Di tengah-tengah kayak ada rawa atau danaunya, dan di samping-sampingnya ada rak dengan full aglonemanya. Tuh, banyak banget ya, ada ewon mungkin ini. Dengan full pot yang warna putih-putih, jos gandos, kotos-kotos, tanpa tedeng, aling-aling. Oke, mantap. Kita langsung tanya sama ownernya, nanti kita jembrengkan tuh Mas Afi lagi treatment nyemprot daun ini. Nyemprot-nyemprot. Hubung hujan disemprot-semprot biar tambah ayem. Iya, betul. Karena hujan itu 1% cairan. 1% cairan. 99% apa, Mas? Kenangan. Oh, kenangan. Aduh. Rebes mili tenan aku. Kalau air mata apa, Mas? Nah, air mata 1%-nya air, Mas. 99%-nya kenangan. Perasaan. Oh, perasaan. Oh, berarti kalau air rebes ning pipi tangisan. Nah, betul. Oke. Seperti biasa kita tanya-tanya ID dan harganya yang ada di Kebun Arana. Sore-sore hujan-hujan, adem-adem, enaknya man gorengan, Mas. Betul. Nah, kopi. Tapi enak lagi kita bahas tentang aglonema. Betul ya? Betul. Oke, dan di video kemarin kan ada giveaway tuh. Ada giveaway. Mau diumumkan nanti? Nanti. Ya, dari di video. Tengah. Oh, di tengah. Bisa. Oke, siap di tengah ya. Jadi disimak videonya. Siap. Oke, terima kasih. Langsung gas. Langsung gas. Apa yang dijelembrengi pertama, Mas? Jelembrengin Dolores Baby. Dolores Baby ki yang cari-cari Dolores ekonomis. Ekonomis ada beberapa. Ada 4. Masih 4, ada 4 ya. Ada 4. Ada 4 ini Dolores-Dolores. Ekonomis. Ekonomis ya. Ada 4 pot ya. Ya. Di harga berapa, Mas? Ini Doloresnya di harga Rp225.000 untuk aglonema Dolores nih ya. Bener-bener versi ekonomis Dolores. Dolores. Ini ya. 100% Dolores ya, Mas ya. Ya, Dolores. Mantap, ada 4 pot nanti bisa milih. Cepet-cepetan aja kalau milih ya. Cepetan kalau Dolores. Oke, mantap Jos, lanjut lagi, Mas. Lanjut kita ada Baby Harley Quinn. Baby Harley Quinn. Ini ya. Juga ikinimisan Harley Quinn ya. Ikinimis ini. Ih, wah seger-seger daunnya. Lebar disemproti, ada di segir kayak ini. Harga berapaan ini? Rp115.000 untuk Baby Harley Quinn. Bisa milih ini berarti? Bisa milih. Wah, atau ini murih gurih kemeripik ya Harley Quinn. Seperti ini cuma Rp115.000. Monggo langsung buat-buat. Lanjut. Ini ada Legacy. Ini Legacy merah. Merah. Legacy merah. Seperti ini di harga berapa? Rp150.000. Legacy merah. Loh. Lanjut nah. Hot Lady. Hot Lady. Ini seperti ini Hot Lady ini seger juga ya. Harga berapa, Mas? Rp150.000. Lanjut. Heng-heng. Heng-heng merah iki. Rp25.000 dengan pot yoga. Wileh, iki karo pote. Rp25.000 dengan pot yoga. Berarti asli dengan pot seperti ini ya. Wah, secara tampilan juga wah enggak usah memandang ID atau ID gitu ya. Just lanjut. Ini ada Stardust merah. Stardust merah ini berapaan? Rp100.000. 100 ribuan ya. Seperti ini juga Rp100.000. Iya, Rp100.000. Stardust merah dengan pot yoga. Boleh dan wani perahi bagus ya. Yes. Lanjut. Ini Veronica Golden Pale Gold. Oh, ini Veronica bonggol, Golden ya. Nempel bonggol. Warna goldennya udah welok saiyo pastinya. Nempel bonggol ya? Nempel bonggol. Bonggol. Harga berapa? Ini Rp575. Rp575.000 Veronica Golden nempel bonggol warna goldennya juga udah ketara. Lanjut meneh. Ini Ruby Super Pink. Ruby SP atau Ruby Super Pink? Ya. Seperti ini, seger banget iki rego piro, Mas? Rp450 Ruby Super Pink. Lanjut. Apa nih? Kita ke sini ini ada. Wah, iki opo iki? Ngetes wae iki. Oh, setane welok sayu banget ya. Ini pastinya Twinkle Pink dengan tampilan yang sangat roset. Twinkle Pink. Twinkle Pink. Nah, tapi tampilannya welok banget ya. Welok ya. Rosetane nyeneng kayak iki. Harga berapa? Garisnya lo kayak rosa ya. Garisnya ini merah itu cetok baru ya. Nah, ini Rp200.000. Rp200.000 Twinkle Pink. Pink serat rasa-rasa rosa. Kalau yang biasa seperti ini Rp100.000. Oh, Rp100.000. Oh, kalau itu 100 soalnya bagus ya, kayak tulangannya itu. Terus lanjut. Nah, ini yo. Iya juga just kan, lebih bagus, lebih well gitu warnanya. Ini Rp275. Rp275.000. Twinkle Pink warna ulu HP nanti tinggal pilih ya. Mau yang mana sih selera. Ini Chowpraya. Ini Chowpraya ya. Ini juga rosetannya bagus, daun stabil. Betul. Harga berapa? Rp125 dengan pot yoga. Rp125 dengan pot yoga loh. Lah ro renang Kebun Arana lah ya.
Wani perah tani bagus. Lanjut. Sewani perah mumpung udan-udan. Mumpung udan-udan ben tambah perih. Iki apa, Mas? Romeo. Romeo. Ya. Iki ada Glenma Romeo ya. Juliette belum pulang. Juliette-nya masih belum pulang. Belum pulang ya ke pasar kandangannya. Angel pernah udan kancilan nih, Mas. Iki Romeo ya. Romeo. Harga berapa? Rp1.250.000. Rp1.250.000 ya. Romeo. Ada dua Romeo. Wah, ada dua toh. Nah, ini. Nah. Lebih tinggi, tapi daunnya lebih kecil. Harganya gimana? Harganya juga lebih hemat. Oh, ini lebih ekonomis. Yeah. Di harga berapa? Rp925.000. Nah, Rp925.000 untuk Romeo, Romeo dengan pot juga. Dengan pot juga. Nah, dengan pot juga. Enak toh. Enak lah, lanjut. Ada Evita. Iya, Evita Golden juga. Golden. Iya, Evita Golden. Mantap. Ini di harga berapa? Rp575.000. Nah, ini juga Inimis. Evita juga. Ini juga Evita Golden yeah. juga ya. Ini lebih gede posturnya sama yang itu. Nah, ini tinggal pilih yang mana, tapi harganya beda ya. Beda. Di harga berapa yang ini? Itu Rp775.000. Rp775.000 untuk Evita Golden. Evita Golden. Lanjut. Terus kita lanjut. Wes. Ini banyak Mas ya. Heeh, manut. Zebra. Zebra ini. Yeah. Nah, dan blerek-blerek ala-ala zebra di harga berapa? Rp100.000. Rp100.000 iki. Rp100.000. Untuk potnya itu. Potnya ini. Yoga. Yoga. Oke. Dan tengok ngeri. Lanjut nah. Ini apa ini Mas? Lotus lagi. Puding. Oh, puding. Yeah. Rasa-rasa lipstick Lotus. Lipstick puding ya. Yeah. Lipstick puding ini Lotus enggak jadi yeah. ya seratnya soalnya kayak gini. Nah, ini puding warna dengan lipstick warna pink yeah. minor harga berapa? Rp125.000. Ini juga ala-ala pot yoga. Lanjut. Adelia. Adelia daun delundeng-delundeng yeah. mangkok seperti udah ini mau 4 ya. Oh iya mau 4. Udah tumbuh dan baru yeah. kan dia bawahnya chip ya, mapan. Yeah. Harganya Rp350.000 Adelia dengan pot yoga juga. Ini pot yoga semua itu. Kape pot yoga. Wani getih. Lanjut. Well gumbret. Gumbret. Well jelas. Ini ada lihat. Reina. Oh Reina tadi. Yeah. Reina daun 3 plus juga. Iya yeah, Reina lagi diburu akhir hari ini. Betul sekali yeah. ya. Betul ya. Da, oh betul, betul sekali. Betul sekali. Ya, ada Reina. Langsung hilang. Buat yeah. sekarang Reina. Harga berapa ini? Rp500.000. Rp500.000 Reina. Reina. Ya, gede jangan tuh nyeneng ke. Apa yeah. nih putih itu? Iya apa nih? Tiara. Oh yang ini Tiara. Wah lengkap ya ada Adelia, Reina, Tiara. Iya. Yeah. Warna dan bentuknya tuh hampir mirip ya. Betul. Ketiga itu. Nah kali ini Tiara. Iya. Yeah. Seger juga. Di harga berapa? Rp250.000 untuk Tiara. Daunnya 3 gede-gede. Betul. Lanjut meneh. Ini ada Dolores. Oke, Dolores. Dolores juga diburu. Betul sekali. Wah, batian-batian pala ala-ala Pak Greg itu kok. Jangan kok buat-buat. Nah, untuk Dolores seperti ini di harga berapa, Mas? Rp575.000. Rp575.000 Dolores-nya. Seger itu ya. Seger. Nyeneng ke. Kokoh lanjutnya apa neh? Ini ada JT 2000. JT 2000 atau JT 2000. Wah, yeah. ini di daun barunya seratnya mulai well groomed ini Mas ya. Yeah. Tuh, ini yeah. kalau jadi sip ini mana sip. Nih. Semoga konsisten ya. Konsisten. Harga berapa? Rp475.000. Rp475.000 yeah. JT 2000. JT 2000. Mantap, lanjut meneh Mas. Ini juga JT 2000. Oh, ini juga JT lagi. Yeah. Dan 2 plus daunnya gede dan seger. Seger juga. Dan dihiasi dengan pot yoga. Betul. Menjadikan sebuah tanaman menjadi lebih indah dan menawan. Betul. Ya. Oke, harga berapa ini? Ini harganya Rp475.000. Nah, ini Rp475.000. Bentar lagi megar. Heeh, nah, daunnya juga gede calonnya. Betul. Ya. Just lanjutnya Mas. Ada Mutiara. Nah, iki Mutiara juga banyak yang cari. Banyak yang nyari. Apalagi ukuran-ukuran seperti semua, ini ya. Iya. Gedenya semakin melonjak. Iya. Nanti ada kita tunjukkan yang besar. Ada juga. Ada nah, juga. Ya untuk daun 3 plus ukurannya ini lumayan gede daun 625. Berapa? 625. Ini ngangkat iki yeah. seperti ini. Masuk iki langsung. Ya. Bet iki. Langsung bet. Tel, lanjut. Ini apa ini? Betty Bob. Oh, ini Betty Bob ya. Betty Bobnya. Oh, ini juga warnanya udah mantap ini. Mau tumbuh dan baru ya. Juga. Betul. Harga berapa? Betty Bob Rp300.000 Betty Bobnya. Bob. Lanjut. Lanjut, kita ada Pink Sunset. Pink Sunset nah. ya. Pink Sunset atau Pink ya, Pink Sunset. Yeah. Nah, ini daunnya juga seger-seger. Mau tumbuh dan baru lagi. Ya. Seperti ini harga berapa? Ini Rp625. Rp625.000 untuk Pink Sunset warna ini menawan. Juga rebutan nanti. Oh, sekarang stoknya semakin menipis kayak betul, Pink Sunset ini. Yeah. Banyak yang cari lagi. Lanjut. Cari lagi.
Nancy. Nancy ini Nancy merah. Nancy merah. Nah, Nancy merah seperti ini tulangannya merah-merah bagus, di harga berapa? Rp675.000 untuk Nancy merah. Mantap, lanjut. Ini striptis putih. Striptis putih seperti ini ya. Ini striptis putih di harga berapa? Rp350.000 untuk striptis putih. Seperti ini. Lanjut, apa nih? Kita ada Ayu Nindi. Nah, kalau ya ini Ayu Nindi ya. Tinggal satu aja. Oh ya, kemarin kayaknya ada beberapa lumayan, sekarang tinggal satu aja iki. Ayu Nindi saya jelembrengkan warnane wah welok saya. Satu ini harga berapa Ayu Nindi? Itu 600 ribu aja. Rp600.000 ukurannya lumayan gede loh bosku iki. Seneng kayak iki. Seger. Okay. Lanjutnya, Mas. Lanjut sini lagi. Oke, okay, balik ke rak pertama. Iki ini ada Stardust Orange. Stardust Orange sekarang masih banyak yang cari terus. Mbah Nopo kok sekarang pada lagi nyari betul sekali. Harga berapa iki? Ini harganya Rp975.000. Rp975.000. SO warnane menur ya, jebret iki warnane itu. Konsisten daun warna. Lanjut. Istiqomah. Mantep, madep, mantep. Ya, ini ada Yohana. Oh, iki Yohana ya. Ya, ada dua. Iki warnane teko mewih iki. Saking mewahnya mewih, Mas. Iki Yohana ya. Kayak Wulandari. Kayak Wulandari, rasa-rasa Wulandari. Yohana, tapi harganya lebih ekonomis daripada Wulandari. Harga berapa? Rp650.000. Harga sama ya? Harga sama. Bisa milih Yohana 650.000-an. Tuh. Yohana. Menur-menur jebret, lanjut. Lanjut kita ada LOD. LOD atau Lake of Diamond. Lake of Diamond. Di mau tumbuh dan baru lagi LOD-nya, di harga berapa? Ini Rp500.000. Rp500.000. Tuh, LOD. Wah, mantap. Lanjut nah. Kita apa ada nih? Ini. Apa iki, Mas? Ini Sekar Kemuning. Oh, ini Sekar Kemuning. Dengan warna yang cukup mewah ya. Mewah, roset. Bagus ini. Nyenang kayak gini. Harga berapa? Ini harganya Rp1.000.000. Rp1.000.000 untuk Sekar Kemuning seperti ini. Rosetan bagus. Lanjut. Lanjut kita ada Diana. Oh, ini Diana. Diana yang nyari-nyari Diana. Monggo, ini masih ada. Sebelum Diana harga naik ya. Nah, Diana betul juga sekali. Sekarang harganya masih dibilang ekonomis. Harga berapa seperti ini? Rp550.000. Nah, Rp550.000 kalau dipandang Diana itu juga mewah loh, mewah, padahal badian yang nyenengke. Itu gampang naiknya kalau aglo seperti itu warnanya. Lanjut. Ini Ruby Compacta. Oke, Ruby Compacta rasa warna Fanta. Nah, rasa Fanta. Warnanya jantung nyeneng ki seperti ini ya. Jarang kita menemukan Ruby Compacta yang udah joss. Padahal ini ukuran baru seperti ini udah warna. Oke, harga berapa, Mas? Rp525.000. Lanjut. Ruby Fanta. Nah, Ruby Compacta. Ruby Compacta. Rasa Fanta. Rasa Fanta. Nah, oke, okay, mantap. Mas. Kepayo nyunyu, Mas, udan. Jadi ilate melu kepleset. Lanjut. Ada Ariana. Ariana dengan tampilan juga cukup rosit-rosit seperti ini. Ya, rosit-rosit. Mantap iki warnanya juga welok saya, di harga berapaan iki, Mas? Ini Rp550. Rp550. Bisa dijembrengin. Bisa saya jelembrekkan dulu iki Rp550 Ariana rosetan bagus, jos. Mantap. Lanjut nih, Mas. Oh, iki ada 3, Bu. Ada 3. Oh, berarti bisa milih ya. Bisa milih. Harganya sama. Iki ada 3 dengan varian pot juga ya. Betul. Mantap. Jiwa, gemblek jiwa. Lanjut lagi, Mas. Lanjut lagi. Oh, ini ada opo iki to nang kene iki? Jemani Varigata. Oh, Jemani Varigata. Mungkin buat selingan enggak apa-apa. Selingan. Kalau ada yang berminat juga. Ya, jika ada yang berminat juga. Mantap. Pumpung ada di meja ini ya. Ada, pumpung ada kan udah kesut ya, jilembrek. Ini juga termasuk tanaman ya juga soalnya ya. Nah, ini buat selingan anthurium. Jadi anthurium. Buat selingan di video. Jemani Varigata seperti ini dijual enggak ini? Ini dijual juga. Harga berapaan? Yang untuk jemani yang Varigata merah seperti ini mewah ya. Mewah. Bukan merah, mewah. Mewah. Nah, ini. Kok ini mewah ini, konsisten ya, dari bawah sampai atas. Ini harganya Rp325.000. Rp325.000 untuk Jemani Varigata. Ini juga keluarga anthurium. Kalau yang gede ini, yang ini Rp275.000. Rp275.000. Ini juga Varigata ya ini. Parinem, pariah, siapa lagi? Oke, lanjut. Kita lanjut. Nanti, Mas. Pindah rak sini. Oke, kita pindah di rak yang sebelah danau. Danau Toba atau danau apa, Mas? Danau ini danau belum dinamain, Mas. Baik, danau Kebun Arana. Iya, danau Kebun Arana. Just lanjut lagi. Kita ada Adelia. Adelia, ini posturnya lebih gede dan daunnya lebih banyak. Warna juga udah welok, bagus. Daunnya mangkok-mangkok ya. Lanjut, harga berapa ini? Harga Rp800.000. Rp800.000 untuk Adelia. Gede ini. Gede posturnya ya. Mantap, lanjutnya, Mas. Lanjut, kita ada ini. Yang kemarin nyari Dona Santi. Dona Santi ini Dona asli Pak Greg ya. Untuk Dona Santi ini. Dona Santi kita masih punya satu ini. Satu. Yang engkelan. Yang engkelan ya. Yeah. Ada satu seperti ini, harga berapa? Ini Rp325.000. Rp325.000. Besar ya. Gede ya. Ini posturnya gede, Dona Santi.
325. 325. Nah, monggo langsung dibuat-buat tuh. Bunda Santi kirimis jos gandos lanjut. Lanjut kita ada ini ada Krishna. Nah, ini Krishna Golden. Nah. 25 yang lagi dicari-cari juga. Betul. Best seller dimanapun nggih Krishna Golden iki ya. Krishna Golden. Seperti ini daunnya harga berapa, Mas? Ini 1.300.000. 1.300.000 rupiah Krishna Goldennya. Seperti itu lanjut. Ada Lady Valentine. Lady Valentine seperti ini. 100.000. 100.000 rupiah include pet yoga juga. Yeah. Lanjut. Betul, ini Harley Quinn. Harley Quinn. Nah, ini Harley Quinn juga bandros setan yang yeah. bagus. Warna semakin ke atas semakin cetar gitu lagi mantap. Harganya ini 275. 275.000 rupiah. Yeah, nah, Harley Quinn seperti ini mantap tuh. Langgas lanjutnya Mas. Ini ada Arini Mas. Arini ya. Iya nah, ada koleksian. Arini juga koleksian. Warnanya kita menur nyenengke. Hari ini harganya berapa? Itu hari ini 1.500.000. 1.500.000 rupiah untuk hari ininya seperti ini. Daunnya lumayan gede-gede lagi. Ya, yeah, yes, lanjut saat lagi. Ini ada DM. Ini DM ki? Yeah, ada Denpasar Moon, Bosku. Yeah. Daun 3 daun plus 3. Mau tumbuh ke 4 lagi tuh ya. Yeah. DM ki lokal banget kalau ini. Yeah. Kelihatan dari warna dan nyenengke. Harga berapa? Ini 1.400.000. 1.400.000 rupiah untuk Denpasar Moon. Denpasar Moon. Nah, coba diangkat untuk biar untuk perbandingan dengan tangannya. Oke, nah, ukurannya nah. seperti ini loh ya. Enggak kecil ini. Banget enggak kecil, medium ya. Lah. Medium. Kadang medium. Ada yang kecil-kecil kayak. Nah, kalau ini medium 1.400.000. Denpasar Moon ya. Denpasar Moon. Oke, Moon. Lanjut. Lanjut kita ada dua Stardust Orange. Dua Stardust Orange ya. Iki warnanya bentuk mewah banget ya. Iya. Mantap ya. Mantap. Seger juga. Sehit ini harga berapa Mas? Yang ini 1.400.000. 1.400.000 rupiah untuk yang ini. Yang ini adiknya. Oh, ini lebih adiknya lagi. Yeah. Oh iya, ini, tapi warna sama-sama sama, mewah ya. Mau tumbuh dan baru. Harga ini berapa? Ini 1.300.000. 1.300.000 rupiah untuk SO-nya. SO-nya. Lanjut. Ini ada Big Leaf. Nah, Big Leaf Dundeng. Dundeng udah daun 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, 5 daun. Wah, ini benar-benar sesuai namanya Big Leaf. Ya. Big Leaf daun gawede Dundeng. Harga berapa? 1.200.000. 1.200.000 rupiah Big Leaf Dundeng. Lanjut. Lanjut. Kita ada Candedes. Candedes iki ada 25 Candedes juga. Wah, menur nyenengke warnane. Harga berapa Mas? Ini 1.000.000 rupiah. 1.000.000 rupiah Candedes. Candedes. Oh, terus, lanjut. Lanjut kita ada Kansa. Kansa. Daun besar. Itu daunnya gede-gede banget ya. Yeah. Tuh bisa dilihat warnanya juga mencolok tajam. Ya. Sama tumbuh dan baru lagi. Betul. Harganya 1.100.000. 1.100.000 rupiah yeah. untuk Kansa. Yeah, Kansa. Mantap. Lanjut nih Mas. Kita Opone. Ada ini. Coba gimana Mas? Siam Pride. Siam Pride ya. Yeah, nah, ini Siam Pride ini juga mirip kayak Agro 5 yang mahal banget itu loh, apa Neo Juwita mirip ya. Srikandi juga ada. Nah, Srikandi juga kalau Neo Juwita daunnya kayak lebih lebar dikit tapi warnanya mirip seperti mirip, ini warnanya kali mirip ya, ini Siam Pride ya. Siam Pride Siam Pride tipikal daun nyiprit. Nyiprit harga berapa? 900.000. 900.000 rupiah. Ini bukan digunting loh ya, ini asli bawaan alam, bawaan sing gawe sing ngecat Lombok emang asli dari sana. Mantap iki 900.000. Ada dua, bebas milih. Nah, mantap. Jos lanjut lagi Mas. Lanjut kita ada Rengganis. Rengganis iki Rengganis iki isan mantap iki seger-seger. Harga berapa? Ini harganya 675. 675.000 rupiah untuk Rengganisnya. Oke, mantap. Lanjutnya lanjut kita ini ada bagi Mas Lisa. Oke, Lisa. Posturnya nyenengke, warnanya welok banget ya. Mm-hmm. Ini Lisa loh. Kita menemukan terus, biasanya kan yang ukuran kecil. Nah, ya. Kali yang ini segede, daunnya bisa ngerempuyuk, tertata dengan bagus. Harga berapa? Ini 1.500.000. 1.500.000 rupiah Lisa. Lisa loh. Warnanya udah jadi juga jos. Tampilannya Lisa. Welok sayu. Jos. Lanjut nih Mas. Kita angkat ini yang besar ya. Ini Sri Kencana. Sri Kencana. Yeah. Ini Agro 5 lawasan juga. Lawasan jadul. Jadulan harga berapa? 400.000. 400.000 rupiah udah dapat Agro 5 segede ini. Dan potnya juga gede. Ini dua ya. Yo, nyenengke yo. Pot juga pisan. Kah, jangan nyenengke. Lanjut lagi Mas. Lanjut, taruh dulu Mas. Ya, opo neh iki? Taruh, kita ada ini permaisuri. Nah, iki ada permaisuri. Nah, ya bidadari putih atau permaisuri ya.
Seperti ini di harga berapa? Ini 800.000. 800.000 rupiah ya, untuk permaisuri. Nah, dekatnya ini suksom wet. Oh, ini suksom wet iki. Ya. Suksom putih ya. Ya. Warna putihnya udah mulai keluar, di harga berapa? 1.600.000. 1.600.000 rupiah untuk aglonema suksom putihnya. Ya, gede ya, iki ukurane. Waktu bukan baru juga. Lanjut. Lanjut kita masih ada. Coba lagi. Ini butterfly mutasi. Oh, butterfly mutasi. Yeah. Warnanya ya bagus ya. Kalau mutasi ada warna golden golden. Hmm, cakep. Di daunnya dan ada warna kayak pink pinknya di tulangannya. Yeah. Di harga berapa? 300.000 rupiah. 300.000 rupiah untuk butterfly mutasi. Gede ukurannya, gede, daunnya banyak. Ya. Cakep banget nih. Gak usah memandang ID. Yeah. Tapi dengan tampilan lawan, yeah, gombet pastinya kelima itu. Lanjut. Ini juga ada Aladdin, ini besar ini. Gede. Aladdin, nah, gede. Masih ada ya di sini Aladdin yang lagi cari-cari Aladdin. Harga berapa? Ini harganya 600.000. 600.000 rupiah untuk aglonema Aladdin. Gede loh ini. Warna juga udah cakep. Mau tumbuh dan baru lagi. Monggo langsung dimbat, sat-set, buat-buat. Culdul, cakep banget ini. Oke, mantap. Lanjut mantap. Lagi, apa nih mas? Kita ada Red Moon. Nah, ini dekatnya soalnya. Nah, ini Red Moon. Red Moon. Ini nanti kalau mutasi bisa mendur merah ya, itu ya. Betul. Sudah dewasa ini. Sudah keluar bunga, di harga berapa? Ini harganya 700.000 rupiah. 700.000 rupiah untuk aglonema Red Moon. Jual berumbet. Daunnya pasti tebal Red Moon. Nah, kaku, nyenengke. Lanjut. Lanjut kita ada ini. Apa ini? Siamjet. Siamjet. Nah, ini Siamjet. Wah, ini dari daun mudanya udah mulai keluar. Keluar. Varigatanya. Nah, ini Siamjet. Salah satu aglonema varigata. Tuh. Harga berapa? 350.000 rupiah. Untuk aglonema Siamjet. Atau Siamjade. Ya. Urusannya ya. Lanjut. Ini ada Ruby Compacta. Ruby Compacta lagi ini ya. Nah, ini kayak OTW-OTW rasa Fanta niki. Yeah. Kalian tadi udah rasa Fanta banget ya yang di awal. Ini harga berapa? Ini harga 750. 750.000 rupiah untuk Ruby Compacta. Oke, lanjut nih apa nih, Mas? Nah, ini. Coba iki. Ini ada yang nyebut Maneretana. Ada yang nyebut Elektra. Nah, ya. Ada tapi kita nanti punya Maneretana. Maneretana juga ada. Ada. Nah, kalau yang ini mau disebut apa? Elektra ini. Elektra ya. Harga berapa Elektra? Harganya 325. 325.000 rupiah Elektra. Yeah. Ada minus daun seperti ini. Betul. Nah, detailnya mantap. Jos, lanjutnya Mas. Kita lanjut. Kemana ini? Nah, ini mohon maaf kalau suaranya ada noise-noise sedikit dari hujan. Karena ini kondisi agak hujan ini Mas Jos. Iya. Nah, Jos, kita mulai ke rak yang mana dulu? Kita ke segi sebelah sana. Oke. Mana manuk? Kita ke... dari sini. Kia bagi. Ini ada Sweet Dream. Sweet Dream. Wah, mantep ya. Udah besar. D iki. Oke. Posturnya warna juga oke. Harganya berapa, Mas? 750.000 rupiah untuk aglonema Sweet Dream. Mantap, lanjut. Ada Suksom. Suksom, menur gawede ndlundeng lokal iki ya. Lokal. Tuh yang suka menor-menor masih ada Suksom Jaipong lokal, harga berapa? Ini harganya 950.000. 950.000 rupiah Suksom lokal menor ya. Gede. Gede. Oh, jos jeduk Mas. Ini ada Dona Santi lagi. Wah, ini Dona Santi iki rumpun, Mas. Rumpun. Oh ya, ini rumpun, Bosku. Dua. Rumpun 2 dengan warna yang udah golden-golden bagus. Wah, mantap ini. Rumpun 2 ya. Rumpun 2. Ini warnanya bisa konsisten ya di daun barunya golden-golden. Di harga berapa? 1.200.000. 1.200.000 rupiah untuk Dona Santi rumpun 2. Ini si 2 loh ya. Betul. Mantap, lanjut. Lanjut kita ada Widuri. Ini Widuri merah. Widuri merah. Nah, ini Widuri merah dengan warna yang cakep-cakep banget ini. Merah itu merah mantap. Harga berapa? Ini harganya 600.000 rupiah. 600.000 rupiah untuk Widuri merah. Widuri, ya. Oke. Betul. Mantap. Terus kita ada angkat dulu. Ini Gerhana. Moonlight Gerhana. Ya. Nah, ini Moonlight Gerhana. Ini juga Gerhana. Masih ready. Ready. Mau tumbuh dan baru lagi Bosku untuk Moonlight Gerhananya. Di harga bisa berapa ini, Mas? Tadi jembrengin dulu, nah ceritanya ini belum dikasih label, nanti harga bisik-bisik. Oh, ini belum ada label harganya ya. Nanti bisa bisik-bisik dulu untuk harganya, bisa bisik-bisik di WhatsApp ya. WhatsApp ya. Nanti untuk tanya Moonlight Gerhananya langsung ke WhatsApp saja. Mantap. Oke, lanjutnya Mas. Lanjut kita ada Emerald. Emerald. Nah, ini ada Emerald dengan tampilan, wah ini sudah dewasa dan tampilan warna juga oke. Ini kemarin kita
lihat udah ada mulai cingipnya. Oh, udah pas dilihat udah ada mulai udah ada tunasnya. Cingipnya, nah, berarti memang udah indukan ya, menandakan dapat bunga juga. Harga berapa? Rp850.000 untuk emerald dewasa. Udah ada tunasnya udah katanya. Tunasnya. Di dalam tapi belum naik di ya. Di dalam ya. Oke, mantap, lanjut. Kita ada ini hari ini lagi. Oke, hari ini lagi. Tampilannya roset bagus ini. Mantap ini tampilannya. Tuh, mau tumbuh dan baru lagi dan barunya juga gede kita loh-nya. Wah, cantik ini resetan yang sangat-sangat menawan hari ini. Hari ini. Di harga berapa? Rp1.700.000 untuk hari ini. Sang roset ini daunnya juga banyak, warna juga oke. Bagus ini buat tampilan hari ini. Ya. Oke, lanjut mana Mas? Lanjut kita ada ini yang Black Moonlight. Nah, kali ini Black Moonlight tanpa gerhana. Ya, tanpa gerhana. Ini tanpa gerhana ya. Ini Black Moonlight-nya. Mau tumbuhan baru. Betul. Ukuran juga lumayan gede. Harga berapa? Ini Rp1.500.000. Rp1.500.000 saja ini loh. Black Moonlight si gede ini. Loh, mantap jos. Oke. Lanjut meneh Mas. Lanjut kita ada sexy bag besar. Sexy bag gede. Wah, warnane welok iki sexy bag-nya. Mau tumbuh dan baru lagi. Menar ya warnane ya. Menar. Cantik sexy bag. Di harga berapa Mas? Rp1.725.000 untuk harga lima sexy bag-nya seperti ini. Mantap. Lanjut meneh. Kita ada ini Esmeralda. Lagi Esmeralda Golden. Golden. Esmeralda Golden. Bagus ya goldennya. Ini bukan kering, ini emang warna goldennya seger loh daunnya, enggak kering. Harga berapa ini Mas? Ini harganya Rp1.900.000. Oke, Rp1.900.000 untuk Esmeralda Golden. Betul. Warna mewah goldennya. Tukeran Mas. Oke, siap. Ini karena hujan ya. Banyak teletik-teletik apa? Percikan-percikan kenangan itu Mas. Oke, lanjut. Kita lanjut. Krishna. Krishna Golden. Golden. Wah, Krishna Golden lebih gede. Lebih gede. Lebih marem lagi, lebih mantep sih. Ini agak neko tak bener ke sih. Nah, lebih enak. Welok. Krishna Golden gede, mau tumbuh daun baru lagi. Daunnya seger-seger, saya lihat juga butuh nyenengke harga berapa? Ini harganya Rp1.850.000. Rp1.850.000 untuk Krishna Golden-nya. Loh, mantap, Jos. Lanjut meneh, Mas. Lanjut kita ada ini yang Moonlight. Ini Moonlight ya. Jumbo juga. Jumbo juga. Tampilan menawan, bagus sih Moonlight-nya. Tuh. Oke, yang cari-cari Moonlight ukuran-ukuran gede, monggo. Mau tumbuh dan baru lagi itu. Yeah. Harga berapa ya Mas? Ini Rp1.800.000. Rp1.800.000 Moonlight-nya, mantap. Jos, lanjutnya Mas. Kita ini ada Wulandari. Oh, yang ini Wulandari. Nah, ini yang ini Wulandari, Bosku. Wah, rosetane menawan ya. Semakin ke atas daun semakin membesar, mau tumbuh dan baru harga berapa? Ini Rp1.050.000. Rp1.050.000 untuk Wulandari. Ini ada beberapa varian ternyata. Harga sama? Sama. Nah, nanti bisa milih mau yang mana ya. Ada 3 Wulandari harga sama Rp1.050.000. Lanjut. Apa nih Mas? Kita ada ini. Ini ada Red Sunset. Sunset. Wah, menur banget. Menur, udah besar. Gede ya. Betul. Nah, daunnya gede-gede, harga berapa? Rp750.000 Red Sunset, mau tumbuh dan baru juga itu. Mantap, well groom bed, lanjut nih. Lanjut kita ada ini. Nah, ini Kansa. Kansa. Delundeng gede ya, ini warnanya menur. Warnanya juga menor. Ini semakin ke atas sepertinya warnanya semakin menor. Semakin menor ya. Tuh, dan baru ini, dan masih muda. Ini belum full buka, udah disusul pupus dan baru lagi. Menandakan kalau Kansa ini benar-benar mapan di media ini. Udah pokoknya udah tinggal pajang gitulah, lanjut rawat. Harga berapa? Ini Rp1.750.000. Wah, Rp1.750.000 untuk Kansa menor ya. Menor. Warnanya menor banget. Nanti kalau bisa menor full mutasi merah itu ya. Betul. Nah, mantap, lanjut lagi. Lanjut kita punya. Wah, ini juga besar boy. Ini. Ujuh iki Mas. Lek nyoteng piye iki? Nah, ngene iki. Ngene iki. Nah, betul ngene iki Mas, ketok kabeh iki gedonge. Iki apa iki Mas? Madam Suroyo. Madam Suroyo mutasi. Mutasi. Nah, ini ada Suroyo mutasi, wis ukurane gawede delundeng, warnane welok sae yo mutasian Madam Suroyo. Seperti ini harga berapa iki Mas? Rp1.500.000. Rp1.500.000 untuk Madam Suroyo mutasi.
gede loh itu. Potnya ukuran kira 25. 25 an ya. 25. Gede banget berarti. Oke, mantap, lanjut. Lanjut kita ada BML lagi. Black Moonlight lagi, Bosku. Yeah. Mau tumbuh dan baru lagi. Betul. Lebih ekonomis sama yang tadi pastinya. Lebih ekonomis. Nah, harga berapa? Ini harganya Rp1.400.000. Rp1.400.000 untuk Black Moonlight yang ini. Oke, nanti tinggal pilih itu ada Moonlight sederhana, Black Moonlight ukuran medium sedang, monggo. Lanjut. Lanjut kita ke sebelah sini. Sebelah sini apa, Mas? Nah, ini ada beberapa. Ini dari sini ya, Mas ya. Ya, siap. Ini Virgin. Virgin. Cochin ya. Cochin Virgin. Cochin Virgin seperti ini. Adobe biasanya. Adobe ya, ini juga. Wah, oh, ini harga berapa? Rp225.000. Rp225.000 Cochin Virgin atau Adobe. Terus lanjut. Ada beberapa Green Javana. Oh, ini Green Javana ini. Ikin Javana, monggo masih ready di sini. Harga nih? Rp475.000 nggak sampai 500. Nggak sampai 500. Green Javana. Green Javana biasanya warna udah mulai menor gitu. Ya, betul. Warnanya udah menor-menorita. Ada merah-merahnya yang menawan. Terus lanjut meneh. Kita ada Fleming. Ini Fleming. Oh, Fleming. Nah, ya, yang Fleming. Lagi cari-cari Fleming, sekarang Fleming, wah, mantap harganya. Naik terus kok. Naik terus ya. Harga berapa ini? Rp600.000. Rp600.000 loh ini Fleming-nya. Mau tumbuh daun baru lagi. Cuma ada minus daun di bawah ini seperti ini. Jos, lanjut nih, Mas. Lanjut kita ada Siampel. Siampel. Ini green black. Black. Oh, ya. Ini ada Siampel Black ya. Rosetan yang cukup menawan dengan daun yang bergelombang-gelombang. Harga berapa? Rp90.000. Walah, ini Rp90.000 sudah dapat aglonema dengan tampilan yang ciamik, terus gandos kotos-kotos. Lanjut. Kita lanjut ada Lucia Lucas Lulu. Oh, ya ada Lucia Lucas atau Lulu, mau tumbuh daun baru lagi. Lempengan warna juga cantik. Regone, Mas. Ini regone Rp850.000 Lucia Lucas. Lanjut. Ya Lukas, lanjut kita ada. Nah, iki bisa digolek ini. Nah, monggo di tak suka iki ya. Betul. Nah, iki CT2000. CT2000 kalau yang dengan tampilannya warnanya wis mirip kayak apa, Mas? Paulina. Nah, rasa-rasa itu, Paulina. Rasa Paulina. CT2000 terah mewah ya. Iya, terah mewah. Disebut seperti ini. Tuh warna pinknya, trotolnya mau tumbuh daun baru dan barunya juga calonnya gede juga. CT2000 seperti ini di harga berapa? Rp875.000. Nah, Rp875.000 untuk CT2000 terah mewah. Terah mewah ya. Terah gandos. Terah gandos ini Green Javana juga. Ini juga ada ini lagi. Juga ada lagi Green Javana 475 juga. 475. Nah, 475 ini juga sama. Nah, nanti tinggal pilih lah untuk foto video detail langsung hubungi WhatsApp-nya. Nah, ini Electra yang kecil. Nah, ini Electra. Ya, seperti ini harga berapa? Rp125.000 untuk Electra. Electra. Oke, lanjut. Kita lanjut. Kita ada ini apa Ruby itu? Super Pink. Ruby SP atau okay. Super Pink ini daun 5 ya. Gede. Gede ya, Mas. Warna pinknya juga menawan. Juga salah satu Ruby Collection juga. Ya? Mantap. Ruby harga Collection. Berapa ini? Ini harganya Rp750.000. Rp750.000. Gede loh ini. Oke. Ini warna juga pinknya nyeneng ke. Oke, lanjut nih, Mas. Sopan nih, Mas. Kita lanjut. Ini ada. Siapa ini? Peter Pan. Oh, ini Peter Pan. Ini grup band ini. Peter Pan. Peter Pan ya. Sekarang menjadi Noah. Tapi kalau ini tetap jadi Peter Pan, Mas. Peter Pan. Enggak pindah Noah. Enggak pindah, tetap Peter Pan. Rosetan yang cukup menawan untuk Peter Pan ini, mau tumbuh daun baru lagi. Di harga berapa? Ini harganya Rp500.000. Rp500.000 untuk Peter Pan. Gede seperti ini. Gede loh ukurannya. Besar. Das, lanjut. Lanjut kita ada Sexy Bag ini rumpun. Sexy Bag, ini Sexy Bag tuh, Mas. Sexy Bag. Ini rumpun. Udah. Ini dua. Cingip. Jadi tunas nih. Yeah. Wah, berarti calon rumpun 3 iki. Betul. Nah, itu berarti ada bonggolnya ya, Mas. Ada bonggolnya. Nah, ini Sexy Bag yang udah berdaun 2, betul. Yang baru tunas 1. Betul, tunas 1. Seperti ini Sexy Bag di harga berapa? Ini harganya Rp2.000.000. Rp2.000.000 untuk Sexy Bag sudah dapat 3 pohon. 3 pohon. Mantap, lanjut. Kita lanjut lagi, ini ada apa ini, Mas? Ini Claudia. Oh, Claudia tadi ini. Claudia. Mirip kayak West British ya, memang Claudia itu harga Claudia. Berapa? Ini harganya Rp450.000. Rp450.000 untuk Claudia. Claudia lah ya. Claudia. Varian aglonema putih hijau. Lanjut nih, Mas. Lanjut kita ada ini, Cochin, seri-seri Cochin. Cochin apa ini? Red Diamond. Wah, ini Cochin Red Diamond. Seperti ini, yang cari Red Diamond monggo, harga berapa? Rp350.000 untuk Cochin Red Diamond. Nah, Cochin Red Diamond. Mantap, lanjut nih. Mahaseti. Mahaseti. Nah, ini Mahaseti juga cukup gede. Yeah. Daun banyak, warna udah mantap.
Harga berapa? Rp500.000 Mahasati. Jos, lanjutnya. Oke, kita jemringnya. Ini ada Diana. Diana daun jumbo ya. Daun 3 jumbo. Nah, ini karakter Diana yang daun jumbo seperti ini, Bosku. Gede daunnya, tipikalnya gede-gede. Walaupun dia belum dewasa tapi daunnya langsung gede ya. Anak samping mungkin ya, Om. Anak samping. Nah, ya, harganya 375. Rp375.000 saja untuk Diana daun delundeng daun 3 seperti ini. Mumpung Diana harganya belum naik, langsung disikat. Soalnya daun 5 kalau tampilan bagus, bagus, dari sekarang harganya masih ekonomis. Makanya secara kelihatan padahal agak bagus tapi kok harganya masih sangat terjangkau. Nah itu awas, besok bisa langsung jeleng. Nah, buat investasi awal. Nah, masih harganya masih masuk, langsung disikat aja gitu. Jangan ragu-ragu. Investasi kan tanaman juga nggak tahu ya. Betul. Belajar karena dari banyak, masa lalu. Banyak pelajaran dari agronima yang penjualan landai, tahu-tahu langsung naik. Nah, banyak sekali sering terjadi. Sekarang Reina. Nah, betul. Kemarin Dolores. Dolores. Nah, seperti itu. Apalagi karena ini juga Diana salah satu agronima batik-batikan juga ya. Memang mirip juga. Nah, kali ini apa sih? Ini Diana juga. Ya, Diana juga. Nah, kita lihat Diana ya. Diana itu memang warna daunnya cakep banget. Dia punya karakter daun yang lebar tuh loh, gede-gede, kita gagah, terkesan gagah Diana itu. Tapi harganya sekarang masih sangat ekonomis kalau menurut saya. Ekonomis. Yang jangan punya seperti ini mau tumbuh daun baru lagi harganya berapa? Warna merah. Rp450.000. Lah, Rp450.000 untuk Diana. Nah, tetapi kita nggak tahu ya. Tapi semoga saja nanti Diana harganya bisa mak jeleng gitu. Nah, sebelum mak jeleng udah punya. Udah punya lah yo. Baten ya, cetol, ya. Idit piro, lanjut. Kita ada kocin ebony. Oh, kocin ebony. Ya, ada dua. Ini original kocin ebony. Ya. Monggo, silakan di jembrengin. Ada dua lagi, Mas. Dua. Kocin ebony ya, ini pure ebony. Harganya berapaan? Itu Rp600.000. Rp600.000 untuk kocin ebony. Ini Rp600.000. Nah, yang satunya Rp550.000. Rp550.000. Ini versi sangat ekonomis untuk kocin ebony di harga segitu ya. Rp550.000 untuk yang ini. Ya. Yang ini Rp600.000. Monggo silahkan. Mau yang mana? Kocin ebony itu kelasnya di atas Pancawati. Ya. Mantap, lanjutnya, Mas. Lanjut. Kita ada Ruby Fanta. Wah, iya, ini yang ini Fanta. Oh, ya. Ini Fanta, Bos. Ya, Fanta harganya lebih tinggi dari Kompakta. Jelas, gedenya aja juga mantap ya kalau Kompakta harganya. Nah, ini untuk Ruby Fanta seperti ini harga berapa? Ini harganya Rp800.000. Rp800.000. Ya, monggo silakan yang lagi cari Ruby Fanta ekonomis. Betul. Soalnya kalau udah gede delundeng itu harganya juga jutaan. Betul. Oke, lanjut lagi. Lanjut, kita ini ada Evita Golden. Ya, ini Evita ini Golden. Tapi mutasi ini. Oh iya, warnanya bisa merah ya, mutasi ya. Ini juga nempel bonggol. Wah, nempel bonggol, mau tumbuh daun baru lagi itu secara detail. Saya taruh aja. Nah, saya jelembrengan secara detail. Evita Golden mutasi nempel bonggol, mau tumbuh daun baru lagi, di harga berapa ini? Ini harganya Rp850.000. Rp850.000 untuk agronima Evita Golden seperti ini. Jos, lanjut lagi. Lanjut, ini jembrengin lagi. Apa ini jembrengin lagi? Ini Yuda. Oh, Yuda ya. Daun 3. Daun 3, Yuda. Pasti teman-teman rumah-teman udah tahu lah agronima Yuda itu ya. Super koleksian. Kalau gede juga, wah, kemarin ada yang jual 5 juta ke atas, ada yang jual 5 juta, udah gede. Ini daun 3 seperti ini di harga berapa? Daun 3 seperti ini kita ada 1,1. Rp1.100.000 untuk agronima Yuda. Mantap, lanjutnya apa nama, Mas? Ya, taruh sini dulu. Oke. Gampang. Coba ini daun Goliat. Oh, Goliat lagi, Mas. Wah, ini Goliat ternyata, Bosku. Ada agronima Goliat daun 1. Kayaknya mau tumbuh lagi ya, kayaknya ya. Ini sepertinya kayak ada pupus daun baru lagi kayaknya ya. Semoga iya. Ih, secara detail, kayaknya daun baru lagi, Om. Dan nempel bonggol apa ya? Ini masih nempel bonggol. Nah, ini ada Goliat nempel bonggol daun 1. Seperti ini. Harga berapa lagi, Mas? Itu harganya Rp1.400.000. Rp1.400.000. Monggo silakan, yang lagi mau cari Goliat versi ekonomis loh ini. Goliat nempel bonggol daun 1 seperti ini. Murni Goliat ya, Om. Goliat. Mantap. Jos, lanjut lagi. Lanjut, kita ada ini Sekar Kemuning. Sekar Kemuning lagi. Ya, kali ini tipikal daun yang lebih gede. Ya. Warnanya welok ya. Cakep iki. Sekar Kemuningnya warnanya itu. Kalau udah jadi seperti ini warnanya. Ya. Di harga berapa ini? Ini harganya Rp625.000. Ini Sekar Kemuning. Ini lebih murah daripada yang tadi ya, Mas. Lebih kecil, tapi roset tadi. Oh, tadi kan roset tadi. Betul, ya. Rosetannya. Oke, lanjut.
Lanjut, kita ada dua mutiara. Dua mutiara. Nah, yang ukuran-ukuran seperti ini yang lagi diincar. Ini ada dua mutiara. Di harga berapa lagi, Mas? Dua mutiara. Seperti ini. Ini kok belum dilabelin, nanti WA aja langsung, Mas. Nah, untuk mutiara ini belum ada label harganya. Takut salah ya, Mas. Nanti malah salah lah ya, Mas. Lupa, Mas. Tekor kalau malah salah, tekor regani ngawur. Nah, untuk dua mutiara nanti langsung japri aja. Nanti di screenshot mau yang mana atau tanya mutiara yang ini berapa, Om? Betul. Langsung WhatsApp saja untuk harganya, soalnya belum ada label harganya. Lanjut. Belum ada labelnya. Ya, ini. Mopo ini yang maniretana, Mas. Maniretana. Ya. Wah, itu maniretana iki jebule. Iya. Bisa lihat di cek buku. Ini maniretana. Maniretana toh. Maniretana ini silangan dari Golden Baby. Sama cungkung apa ya, lupa. Cungkok. Bukan, lupa saya satunya. Oh, berarti di katalog itu ada? Ada, monggo silakan. Maniretana, silangan sama ini atau gimana? Golden Baby. Golden sama Baby. Satunya lupa saya. Oh, berarti ini kan mirip Golden Baby. Oh, mirip Golden Baby. Oh, ini ternyata ini sebutannya maniretana. Iya, ini maniretana. Oh, mirip kayak Golden Baby mang ya. Seperti ini warnanya udah cakep. Ini maniretana, kalau di katalog kata Mas Abi itu silangan Golden Baby sama apa lupa. Iya. Nah, saya kasih dengan majalahnya ya. Okay. Saya lihatkan. Oke, berarti ada majalahnya. Ada, nah, ada. Kita langsung jelebrengan. Ya, jelebrengan. Dengan majalahnya biar lebih mantap ya. Okay. Siap. Oke. Ini dari majalah Trubus. Terbitan 2009 ya. Saya Aglonema, Tani Baru Peluang Baru. Nah, di sini ada mungkin ya. Oh iya, ini saya sebutkan untuk namanya. Maniretana adalah Aglonema hasil silangan Cawang, Cawang dan Golden Baby. Sehingga tampak lebih merah dari Golden Baby, ia mewarisi sifat daun bergelombang. Oh, seperti itu. Nah, saya sebutkan untuk gambarnya. Gambarnya. Nah, itu ya. Coba. Gambarnya coba saya sampingkan ya. Gini. Nah, ini ya. Nah, ini kelihatan seperti ini kalau rumpun ya. Ya, kalau rumpun. Nah, angle-nya seperti memang ini. Penataan di sini paling bagus berkelompok. Jadi rumpun. Oh, kalau rumpun ya. Rumpun. Ya, tipikal performa terbaiknya untuk rumpunan. Rumpunan. Ya, betul. Nah, cukup jelas ini mari kita. Jelas mana? Harganya. Nah, ini harganya tadi sudah belum ya, Mas? Harganya belum. Belum ya. Harganya ini Rp400.000. Rp400.000. Ya, nanti kalau rumpun jadinya seperti tadi ya. Seperti di gambar. Ya. Cakep lah, jos ternyata. Harganya ya ngeri. Ngeri-ngerong gereng kalau rumpun. Oh. No. Jos lanjut nah. Lanjut ya. Pernah. Lanjut kita ada Green Silk. Green Slick, ya ada Green Slick tapi warna udah ngeping-ngeping ya. Betul, ya. Ada yang nyebut sekarang Pink Slick kalau udah warna ngeping seperti ini. Harganya? Rp475.000. Rp475.000. Ya. Lanjut lagi. Ada Wulandari. Wulandari apa ini? Wah, ini Wulandari warna. Pelgol. Pelgol lagi. Ya. Nempel bonggol Wulandari. Yang daun baru ini calonnya bagus ini pasti. Betul. Harga berapa? Rp575.000. Monggo yang lagi cari Wulandari ekonomis, jos. Lanjut ini lagi. Kita masih punya Diana. Nah, Diana di sini stoknya cukup banyak juga ternyata. Dengan warnanya juga kelas bagus-bagus, daun gede-gede, mau tumbuh daun baru lagi. Yang ini harga berapa? Rp375.000. Monggo langsung dicek del lanjut. Ini ada Veronica Golden. Veronica Golden seperti ini, mantap ini. Warnanya mewah ya. Mewah ya. Mantap mewah. Ukuran belum terlalu gede, warna udah semewah ini. Mau tumbuh daun baru lagi di harga berapa? Ini harganya Rp725.000. Rp725.000 Veronica Golden. Veronica Golden. Rahmiwir, ya, lanjut. Lanjut kita ada Minion. Wah, ini Minion toh ini. Minion. Minion tuh seperti ini daun 3+ gitu. Mau 4 ya Minionnya. Loh, yang cari-cari Minion ini nimis harga ini berapa? Ini 2,5. Rp2.500.000 untuk harga 5 Minion. Minion. Mau daun 4 tuh. Lanjut, Nek. Kita lanjut, ini ada, nah ini yang dicari sekarang, Reina. Oh, ini Reina lagi. Tuh, Reina juga sekarang lagi dicari, Mang, Mas, bener. Daunnya mangkok loh, ini bisa mangkok-mangkok emang daunnya. Bisa, tipikal daun mangkok, Reina, mirip kayak Adelia juga itu. Harga berapa, Mas? Ini Rp600.000. Rp600.000 untuk Aglonema, Reina. Reina nanti juga ada yang merah sekali. Yang merah juga, jalan punya? Ada satu. Oh, nanti kita jelembrengkan juga. Lanjutnya, Mas. Kita ini ada Irene. Nah, ini ada Aglonema, Irene. Cara jemblengkan warnane daun utuh seger mantap harga berapa Iren? Ini Rp375.000 saja untuk Aglonema Iren. Ini nimis iki hargane monggo. Nimis ya. Betul. Lanjut. Lanjut kita ada ini. Apa iki? Lusiatai. Lusiatai. Wah, kali ini Lusiatai. Saudaranya Lucia Lukas. Harga berapa? Rp675.000 warna udah jos nih. Lusiatai. Lusiatai tuh. Oke, mantap lanjutnya, Mas. Ini ada
Paulina mas. Ini Paulina. Yeah. Nah saya shoot kan untuk aglonema Paulina. Nah, warnanya bagus banget lagi Paulinanya. Tak balik. Nah, ini mas seperti ini biar gamblang juga. Jas, ini harga berapa Paulina? Ini Paulina Babyan seperti ini harganya Rp1.350.000. Rp1.350.000 untuk aglonema Paulina. Paulina. Warna mewir. Warna mewir. Jas, lanjutnya mas. Apa meneh? Ini ada aglonema apa ini? Terbaru. Terbaru ya apa ini? Aglonema terbaru. Las Mirah. Apa mas? Las Mirah. Las Mirah. Iya. Ini termasuk baru apa? Hybrid baru. Hybrid baru. Karyanya siapa tapi tahu nggak ini? Kayaknya dari daerah Batang. Daerah Batang. Iya, Batang, Kudus itu yang banyak. Oh, Batang sini ya, daerah ya, Batang sini ya, ya, daerah Batang Jawa Tengah. Nah, iya ada asalnya saya kurang tahu tapi ini baru, bisa nanti buat teman-teman yang tahu bisa lebih mencerahkan. Nah, betul, nanti bisa dibantu kalau komentar juga kalau ada yang lebih tahu. Ini Las Mirah. Iya, Las Mirah. Las Mirah namanya. Ini hybrid terbaru, hybrid karya terbaru. Anak bangsa juga pastinya. Iya. Anak kata Mas Abi belum tahu tentunya persisnya tapi, ya, persisnya ya. Katanya takut dari salah Jawa Tengah, bisa, Daerah situlah dari Jawa salah, Tengah. Takut salah. Untuk warnanya seperti ini, aglonema terbaru Las Mirah. Harga Las berapa? Ini harganya Rp800.000. Rp800.000. Las Mirah. Las Mirah ya. Iya, Las Mirah. Oke, mantap. Lanjut. Apa meneh iki? Ini ada DM. Tuh, iki Denpasar Moon DM ya. DM lagi. Ada Denpasar Moon seperti ini. Warnanya juga yang udah cakep ya. Golden pink-pink seperti pink-pink, ini. Ya, ada tumbuh daun baru juga, cuma ada minus daun bolong dikit aja seperti ini. Harga berapa? Ini Rp1.400.000. Rp1.400.000 Denpasar Moon loh, Bosku. Coba dipegang aja biar kelihatan ukurannya. Iya. Kalau di tangan kan dengan pot 10 ini. Pot 10 ya, ini ukuran diameter pot 10 seperti Denpasar Moon. Ukurannya enggak kecil loh ini. Kecil ya. Jas, mantap, lanjut. Lanjut. Pemenang ini mas. Kita ini ada tiara-tiara. Tiara-tiara ini masih ready juga. Ukuran seperti jovenil dari ini. Nah, harganya berapa? Rp300.000 untuk aglonema tiara. Bisa milih. Bisa milih. Lanjut. Ada Ruby Fanta, Ruby ekonomis lagi, ya. Daun 12. Betul. Mau 3. Mau 3. Wah, ini saking mapan banget iki. Ini sampai rumputnya. Rumputnya. Media lama dan mapan. Harga berapa? Ini Rp950. Rp950.000 Ruby Fanta loh ya. Ruby Fanta. ID Ruby Fanta. Jos, lanjut. Kita ada ini Widuri. Benak kese, Mas. Nah, benak ini biar lebih gamblang. Nah, ini ada Widuri merah. Mau tumbuh daun baru lagi. Daunnya benar-benar seger banget. Ini lokal kayaknya. Lokal. Lokal ya. Lokal. Harga berapa? Rp500.000 Widuri merah lokal. Lokal. Persetan yang cukup bagus dan stabil. Lanjut. Lanjut, kita juga ada ini mutiara lagi. Mutiara lagi, Bosku. Ini warna daun ini banyak, warna cakep. Dan tampilan roset. Tampilan roset. Ya. Bagus ya rosetannya. Tuh. Nah, kayak gini. Nah, dari atas. Nah, saya shootkan dulu, Bosku. Cara gembleknya mutiara, warna cakep, daun roset, harga berapa ya mas? Rp1.100.000 untuk mutiara seperti ini. Mantap, Jos. Karena juga banyak yang cari mutiara itu. Lanjutnya mas. Lanjut, kita ada yang ini, yang kecil-kecil. Kecil-kecil ini apa ini? Ini Stella mas. Oh Stella, tapi versi black. Black ya? Nah ini Stella versi black. Black Stella bosku. Black Stella. Black Stella. Ada juga yang versi golden juga itu ya Stella itu. Nah kalau yang Black Stella seperti harga berapa? Ini Rp1.500.000. Rp1.500.000 untuk Black Stella. Black. Kalau yang golden seperti ini ya tidak boleh harganya segitu ya. Betul. Oke lanjut lagi. Lanjut kita ini ada Ruby Super Pink lagi. Ruby Super Pink lagi bosku. Tuh warnanya mantep ini ya. Bisa dilihat bosku untuk Ruby Super daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daun 7. Warna juga mewir, semakin ke atas daun semakin membesar, semakin ke atas suara juga semakin elok sayu. Harga berapa? Rp700.000 untuk Ruby Super Pink istimewir. Istimewir pak, parah istimewirnya. Oke lanjut meneh. Ini apa ada mas? Ini dulu aja mas, cilik-cilik neng yo. Cilik-cilik namanya yang gemesi, harganya juga pastinya tahu ini apa ya, apa ini mas? Pastinya ini Goliath ya. Ada aglonema Goliath daun 2+ mau 3. Goldennya udah ketara lagi di daun muda, kesuburan barunya. Harga berapa ini? Ini harganya Rp2.100.000 mas. Rp2.100.000 untuk aglonema Goliath 2+ daunnya seperti ini. Monggo yang disikat sekarang Goliath harganya melejit terus, melejit terus, munggah terus, naik terus.
Ini ada yang versi lebih ekonomis. Ini enggak nempel bunggol tapi ya. Ini belum kita cek. Belum cek ya. Nanti kalau ada yang minat boleh. Langsung japri, cek-cek dulu boleh. Rembukan langsung WhatsApp lebih enak, lebih santai. Oke, lanjut. Lanjut kita ada beberapa Krishna. Ini Krishna juga oke ternyata bosku di sini. Tadi udah ketemu Krishna, ini ketemu lagi dengan lebih banyak. Variannya. Warna ini Krishna Golden loh ya. Tuh ada yang terah-terah bagus loh nyenengke Krishna ini. Ini harganya sama semua, Mas. Ini harganya atau beda? Relatif hampir sama di harga 975. Yang ini 975. Terah mewah. Oh, ini nempel bonggol ini, malahan. Iya. Ini bonggol ya, Mas. Nah, itu bonggolnya. Terahnya yang bagus ini, 975. Langsung digas iki nempel bonggol Krishna Golden. Ini 1.100.000 dengan tampilan yang roset, bagus nih juga terah bagus ini. Terah bagus. Goldennya ketara banget, mau tumbuh dan baru dan baru gede. Terus yo, golden ini, Mas. Golden ini. Ini juga Krishna golden. Golden. Tuh, lihat. Nah, ini juga terah bagus. Krishna golden yang ini harga berapa, Mas? 975. 975.000 rupiah juga. Ini yo, terah bagus. Ini juga terah bagus juga ya, saya bilang tadi, nyenengke banget. Ini harga berapa? 1 juta. 1 juta rupiah untuk Krishna golden terah miwir bagus. Miwir. Terus lanjut. Ini yang ini gede. Warna golden juga udah kelihatan. Yang ini harga berapa? Ini ya 975. 975.000 rupiah Krishna golden. Ini terakhir bagus-bagus gitu Krishna golden. Kalau yang belakang-belakang itu kio 1 juta ini. Wah, 1 tapi juta. Krishna golden terah bagus banget kalian. Ini juga terah-terah yang bagus lah, enggak yang hijau banget itu enggak Krishna golden. Terus lanjut. Lanjut ya. Kalau yang belakang itu, Mas? Belum itu, Mas. Belum ya. Ini belum ini. Iki yo, istimewir juga. Iki ada warna golden yang bagus seperti ini. Waktu bulan baru. Ini donya banyak ya. Banyak harga berapa? Ini 1 juta. 1 juta rupiah, monggo langsung dibuat betul dul. Murih-murih. Murih gemeripi. Lanjut. Nah ini Reina yang saya bilang tadi. Oh merah. Merah ini yang merah. Iya. Oh, gemesin. Reina gemesin. Sip. Nah, iki ya Reina ini ya, Mas ya. Reina dengan tampilan merah yang sangat menawan aduhai. Nah, Reina itu bisa warnanya seperti ini loh ternyata tadiannya tuh. Betul. Siapa yang gak tergoda ya? Mau tumbuh daun baru lagi. Dan dia memang tipikal dan mangkok-mangkok. Harga berapa kalau Reina yang seperti ini, Mas? Ini harganya nanti WA, Mas. Oh, ini ODD. Yeah, ODD. Ternyata di labelnya ODD atau ora didol. Tapi kalau ada yang minat, kalau ada yang minat bisa langsung japri. Betul. Jarang sekali, Mas. Jarang sekali. Warna yang seperti ini. Ini juga jarang. Apa iki? Ini Ria. Oh, iki aduh, ini mah Ria. Ini Ria ini juga jarang juga. Jarang juga. Rare item juga. Rare item juga. Ria. Kita juga jarang menemukan saya sebagai yang sok liput-liput itu jarang menemukan ada. Ini harganya berapa? Ini juga adanya. Oh ini juga ODD ternyata. ODD, tapi kalau ada yang minat gimana, Mas? Bisa digoda ini. Bakule digoda. Goyang-goyang. Bisa dijual. Bisa itu. Nanti kalau imannya pas lagi goyang-goyang. Siapa tahu pas goyang-goyang bisa dijual. Monggo lah ada yang minat langsung japri lah. Yang ini ODD daerah ODD. Oh, daerah ODD ini apa ini? Juga ada apa ini? Esmeralda. Esmeralda. Bonggol, cingep. Wah, ini Esmeralda Bonggol Cingep. Labelnya juga ODD, tapi kalau ada yang minat gimana? Ya nanti bisa rembukan dari belakang. Tapi mana-mana kekeluargaan. Kekeluargaan. Nah, iki nempel bonggol Esmeralda, nempel bonggol ada tunas satu juga itu ya tunasnya. Nanti harganya bisa langsung japri ke WhatsApp. Oke, mantap, lanjut. Ini ada yang tadi Sekar Kemuning, yang ini Sri Kemuning. Oh, kalau ya ini Sri Kemuning. Tipikal daun gede, mantap, jas ganda, kotas-kotas. Ini Kemuning. Mutasi, Mas. Oh, mutasi. Oh, ini mutasi. Ternyata. Di harga berapa? Ini harganya 925. 925.000 rupiah untuk Abdurima Sri Kemuning. Nah, oke, kita lanjut lagi kemana? Kita lanjut ke sini. Gantian, Mas. Gantian apa cokon ya? Blokir posisi biar gak sempit. Oke, lanjut. Ini ada Sherly. Sherly. Ya. Aduh, ini Mas Sherly. Ini udah besar lewatan lokal banget ini. Ini gede ya ternyata ya. Ini juga keluarga Ruby, Mas. Ini atau bisa bukan? Jadi, ya. Kayaknya keluarga Ruby. Harga berapa? 425. 425.000 rupiah untuk Aglo Mas Sherly. Kalau ada yang kan mirip kayak Ruby SP itu ya. Tapi kalau SP kan pink. Kalau yang ini merah. 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 Sherly. Oke, lanjut. Lanjut, kita ini ada Uges.
Geges iki. Iki wah merahe bagus juga iki. Merah-merah ya. Merah lho. Lho merahe menawan bosku, geges terah merah seperti ini ukuran juga lumayan gede lho ya. Harga berapa? Ini harganya Rp1.750.000. Rp1.750.000 untuk gelema geges terah merah. Mantap, lanjutnya Mas. Lanjut lagi kita ada nih. Apa iki? Lucia Lucas Lulu. Wah, ini Lucia Lucasnya warnanya mantap ya. Just tenan iki Lucia Lucas dengan warna kemantepan terhakiki. Gede juga, tinggi, warna wah mantap. Harga berapa, Mas? Ini harganya Rp1.600.000. Rp1.600.000 untuk Lucia Lucasnya. Mantap ya, grombet. Terah jos, lanjut. Lanjut kita ada ini juga besar lagi. Iya, bagi Mas. Kendedes. Kendedes ya, ada harga 5 Kendedes, postur gede, warna oke, daun stabil ya. Semakin ke atas semakin membesar, warna juga stabil. Oke, harga berapa? Ini harganya Rp1.700.000. Rp1.700.000. Kendedes versi delundengnya. Mantap, das. Lanjut, Bosku. Next lagi. Lanjut kita ada ini. Apa iki, Mas? Biasa, Sunset. Wah, ini Sunset tapi lebih gede yang ini tadi ya. Daunnya lebih rempuyuk, ada tumbuh daun baru lagi. Wah, ini sehat besar banget ya kalau dilihat. Tuh, mantepannya lagi, lokal lagi. Lokal. Harga berapa, Mas? Rp1.100.000. Rp1.100.000 untuk aglonema Pink Sunset. Pink Sunset. Nah, gede besar ya. Gede. Yang besar ya. Yang besar-besar dan rempuyuk banyak. Lanjut meneh. Ini apa, Mas? Ini Sexy Pink. Sexy Pink. Nah, ini ada aglonema Sexy Pink juga. Daunnya sangat gede ya. Betul. Mantap sih. Nah, harganya berapa ini? Ini harganya Rp1.200.000 aja. Rp1.200.000 untuk Sexy Pink seperti ini. Bisa loh, daun banyak. Liatin. Daunnya gede-gede, mau tumbuh daun baru lagi seperti ini. Mantap. Jos, lanjut meneh, Mas. Lanjut kita ada Arini yang besar. Arini besar, super gelundeng dan jumbo. Betul. Mantap sekali ya untuk aglonema Arininya ini. Ini daunnya gede-gede tenan. Gede ya. Taruh sini, Mas. Tak. Nah. Biar lebih jelas. Oke, setelah pak dengan saya lebih ya. Iya, ini habis difungi ya. Habis difungi ya, putih-putih ini fungsi data antrakol itu biasanya. Ya, Arini versi delundeng. Budi tenan iki Arininya, mantap. Harga berapa? Ini belum. Oh, ini udah ada. 2,7. Rp2.700.000 untuk Arini. Arini yang versi jumbo. Budi delundeng seperti ini, Bosku. Oke, mantap. Langsung gas cek. Del, lanjut meneh, Mas. Lanjut kita ada Ki Kanaya. Kanaya. Wah, ini Kanaya tapi terahnya yang pink. Mewah, yang mewah ya. Bukan yang hijau. Bukan yang hijau. Pastinya. Nah, kalau yang ini harga ODD enggak ya, Mas? Ini harga ODD. Oh, ternyata harga ODD juga ya. Karena ini kolektor merapat aja. Nah, ini kolektor item pokoknya. Kolektor item. Nanti untuk harga juga via belakang. Via belakang. Jalur belakang juga Kanaya yang versi jos ganda seperti itu. Langsung ke WhatsApp nanti jika ada yang minat. Oh, untuk aglonema yang harga ODD. Harga ODD. Lanjut lagi. Langsung kita ada Sartika, Mas. Tapi roset parah. Roset parah. Roset. Wah, mantap ya. Mantap. Sartika nih, jemblek jiwa, nyenengke iki. Sartika ya. Sartika. Warna kayaknya semakin ke atas semakin oke. Harga berapa? Ini Rp1.200.000. Rp1.200.000 untuk Sartika roset warna semakin oke, jos gandos kotos-kotos. Lanjut lagi, Mas. Lanjut kita ada sebelahnya juga roset. Apa ini yang roset ini? Lucky. Lucky. Yeah. Wah, ini ada aglonema Lucky. Ya, sekarang semakin banyak juga ini Lucky yang cari-cari juga semakin banyak. Barangnya juga semakin jedul-jedul-jedul. Lucky. Tampilan roset juga ya. Lucky. Harga berapa, Mas? Ini Rp2.400.000. Rp2.400.000 untuk aglonema Lucky. Mantap. Lanjut. Lanjut. Next lagi. Veronica lagi. Ini Veronica apa Lulu? Lulu Lucia Veronica ini, Mas. Nah, ini ada Lucia Lucas. Lucia Lucas. Yeah. Nah, warna juga miwir, ada daun yang sektoral atau belang. Itu malah menjadi keunikan tersendiri kalau ada warna yang belang seperti itu. Harga berapa? Rp1.700.000. Rp1.700.000 untuk Lucia Lucas segede ini. Terah bagus, daunnya segar-segar. Monggo langsung dicekdel-cekdel lanjutnya, Mas. Lanjut kita ini ada apa iki? Little Lemon ya bosku, ini bosku, ini Little Lemon warna juga udah cakep. Cakep. Udah bersinar ya, mantap. Mau tumbuh daun baru lagi, harga berapa ini, Mas? Ini harganya Rp1.400.000. Rp1.400.000 untuk aglonema Little Lemon. Little Lemon, oke mantap, lanjut meneh. Mantap. Ini juga ada lagi Ruby AW kalau ini. Oh, ini Ruby AW. Yeah. Nah, ini
Ruby Aw atau Ruby AW. Ya. Bosku, ini juga salah satu Ruby koleksian. Harga berapa? Ini 1.500.000. 1.500.000. Saya jelembrengkan dulu untuk Ruby AW itu seperti ini. Ruby itu banyak ya. Banyak. Pantai, Super Pink, Pura. Ah, betul. Ruby Giant. Ruby Giant. Yang koleksi-koleksian seperti itu, oke. Dan semua koleksian itu daunnya gede-gede itu ya. Betul. Mantap, lanjut meneh. Nah, ini ada Sexy Pink. Sexy Pink dengan, oh ini jumbo Indo banget ya. Iya, ini Indo-Indo bawa anak satu. Oh, udah. Bawa anak satu, dan dia mau udah mulai berdaun anaknya. Betul. Dan induknya gede, warna menor, harga berapa? Ini harganya 2 juta. 2 juta rupiah. Sexy Pink, indukan bawa anak satu, warna oke ya, indukannya gede. Lanjut. Kita lanjut ada Rinjani. Wah, ini Rinjani Aglonema yang sekarang fenomenal banget. Fenomenal. Banyak banget yang cari Rinjani. Nah, seperti ini Mas Afi punya seperti ini untuk Rinjani mau tumbuh daun baru lagi harga piro, Mas? Itu harganya 3,9. 3.900.000 untuk Aglonema Rinjani seperti ini. Saya sutkan secara detail, well groomed pastinya. Daunnya besar ya? Besar-besar ini. Besar, daunnya besar. Untuk ukuran Rinjani daunnya besar. 4 jari saya. Oke, mantap, lanjut Mas. Lanjut, kita punya Ruby Kura ini. Nah, kali ini Ruby Kura. Saya suka Ruby Kura itu daunnya bisa gede-gede, bulat-bulat itu. Unik ya. Seperti ini harga berapa Ruby Kura? Ini harganya 1.700.000. 1.700.000 rupiah untuk harga Ruby Kura. Well groomed. Lanjut. Satu lagi ada juga Ruby Kura, ada dua. Ini juga Ruby Kura. Ya. Nah. Ada tiga tapi yang kita keluarin dua. Dua dulu. Nah, harga berapa yang ini Mas? Sama harganya. 1 juta berapa? 700.000 rupiah. Mantap. Jos, Ruby Kuranya. Ruby Kura monggo nanti buat-buat. Lanjut apa nih Mas? Kita ini ada Lotus Dilek. Lotus Dilek dengan tampilan daun yang cukup roset bagus ini rosetannya. Semakin ke atas daun semakin membesar. Mau tumbuh daun baru lagi nih kayaknya nih. Oh, pupus daun baru ada lagi. Dan stabil warna menur. Harga berapa? Ini 2.600.000. 2.600.000 rupiah untuk Aglonema Lotus Dilek. Ukurannya bukan yang kecil lagi, medium size. Terus lanjut lagi. Oh iya Mas, kalau teman-teman rumah teman yang mau order, kita selingin nomor WhatsApp dulu. Nomor WhatsApp ya, siap. Nomor WhatsApp-nya berapa? Nomor kalau WhatsApp-nya nanti bisa dengan Mas Arif, adminnya ya. Nanti di nomor 0878 2881 7811. Nah, akhirnya 7811 ya. 81. Nah, nanti kalau ada yang mau order silakan langsung hubungi nomor WhatsApp tersebut yang nanti saya sematkan juga di bawah video dan di deskripsi. Oke, nanti untuk giveaway-nya di akhir aja, Bo. Akhir aja. Di akhir aja ya. Okay. Siap. Nanti untuk giveaway pengumumannya di akhir video. Kita lanjut ke topik Mas. Lanjut ke topik. Nah, lagi. Ini ada mutiara yang versi kawak. Versi kawak. Belum dan kudi warna cakep ya. Nih, mutiara dah. Nah, ini udah indukan iki Mas. Siap induk ya. Siap keluar bunga. Sudah keluar bunga. Siapa tahu nanti dirawat di teman-teman rumah taman bisa keluar anak lah ya. Nyenengke harga berapa mutiara ini? Harganya 2.100.000. 2.100.000 rupiah ya. Ini masih masuk untuk harga seperti itu. Untuk mutiara sekarang masih masuk. Nah, iya, ukurannya lumayan gede. Mutiara berkembang terus harganya. Mm-hmm, dulu harganya mungkin segini cuma 1.500.000 ya Mas ya. Dulu ya. Sekarang semakin kesini memang harganya naik terus dari petaninya juga segitu sama aja. Buat teman-teman yang feeling ke tanaman tertentu bisa langsung blast boost. Feeling itu sangat anu ya Mas ya. Feeling ya. Mempengaruhi. Oke, Jos, lanjut nih. Lanjut. Mumpung sini kita masih punya apa lagi? Ini Hukes. Hukes. Delundeng. Delundeng. Kuwawak. Hukes besar. Gede. Ini Hukes gede tenan iki. Yang suka Hukes-Hukes besar, monggo iki. Mas Abi masih punya di kebun Arana pastinya. Hukes Delundeng. Sepertinya harga berapa Mas? Ini 3,5. 3.500.000 rupiah untuk Aglonema Hukes. Hukes. Versi gede. Gede. Delundeng itu bonggolnya panjang, gede juga. Betul. Hukes gede iki. Monggo langsung disikat kayak. Ini gede merah karuan. Besar ya. Besar. Hukesnya. Mantap. Lanjut meneh. Lanjut, kita okay, next. Kemana? Ke sana sudah sini ya Mas. Yuk sini. Ini ada Pink Katrina. Pink Katrina ini harga berapaan? Ini Pink Katrina rawatan lokal udah lama banget, ini 250 Mas. 250 ribuan rawatan lokal. Untuk Pink Katrina ini ada beberapa stok bisa milih seperti ini bosku. Nah nanti untuk foto video detail langsung hubungi adminnya Mas Abi aja. Pink Katrina 250 ya? Nah, seperti ini. Jos, lanjut lagi. Lanjut, kita ada ini kendedes. Ini kendedes iki. Yang bonggolan, mau bonggolan rumpun isi 2 ini. Di rumpun isi 2, Bosku. Kok kendedes nempel bonggol ya, berarti bonggol, ada bonggolnya, rumpun 2.
ini sama ini, harga berapa? Nanti WA aja. Oh, ini juga harga ODD. ODD. Sebenernya, langsung WhatsApp ya. Langsung WhatsApp. Sebenarnya enggak mau kita jual, tapi udah kesut kan. Oh, ayo ya. Udah kesut ya nanti. Heeh, enggak gelani. Nah, betul. Ngecewani. Oke, Jos lanjut lagi. Lanjut kita ada Adelia. Adelia lagi di sini ada ternyata nyelempit. Iya, nyelempit. Warnanya bagus. Tuh, dan baru lagi harga berapa Adelia? Rp750.000 untuk Agung 5 Adelia seperti ini. Lanjut Dona Carmen mutasi. Dona Carmen mutasi versi gede iki posturnya. Bisa dilihat warnanya harga berapa? Rp750.000 Dona Carmen mutasinya. Lanjut nih apa nih, Mas? Lanjut ini ada coba iki. Apa iki? Cassandra. Cassandra. Iya. Cassandra apa Cassandra, Mas? Cassandra. Oh, Ca ya, enggak yeah. Pakai C. Cassandra. Ya, Agung 5 Cassandra unik ya warnanya. Postur gede dan warnanya saya jelembrengkan sini ya Mas, dari atas kan biasanya Tuh, Cassandra harga berapa? Rp600.000 untuk Agung 5 Cassandra seperti ini, mantap. Tuh, Jos mantap ya. Lanjut meneh ki apa iki Mas, yang menur iki Mas? Suksom. Oh, Suksom. Yeah. Stang pendek iki ya. Stang pendek. Harga berapa? Rp350.000 saja. Untuk Suksom stang pendek warna menur-menur gurita. Jos lanjut neh. Apa nih Mas? Ini ada Susan. Ini Susan versi gede. Versi besar. Dua ini Susan versi gelundeng gede warna dah welok sayo banget ini. Susan ini. Yeah. Warna jos harga berapa? Rp1.100.000 untuk Agung 5 Susan gelundeng gawedi. Wawak well grumbet. Lanjut. Ini Ruby Fanta yang besar. Nah, ini Ruby Fanta yang besar warna udah jadi seperti ini. Yeah. Tadi ada yang versi-versi ekonomisnya. Oh. Ini yang warna udah jadi versi yang gede. Seperti ini ya, kalau udah full welok harganya berapa Mas? Ini Rp2.700.000. Rp2.700.000. Harganya segitu ya. Kalau Ruby Fanta emang jas super collection banget warnanya kalau udah jadi ya. Memang. Nah, mantap. Ruby collection tuh emang jas. Lanjut lagi. Lanjut kita ke atas danau. Nah, kita ke atas danau di kandang panggung Bosku. Lanjut ke opo dulu Ki Mas? Ini ke ya ini sweet. Sweet dream kecil. Nah, ini sweet tapi enggak kecil banget lah ya. Yeah. Medium lebih, size. Oh, ukurannya yang tadi sama. Nah, kalau ukurannya tadi kan gede. Yeah. Ini lebih ini lebih medium, kecil. Medium. Harga berapa? Ini harganya Rp575.000 sweet dream-nya. Seperti sweet ini lanjut meneh. Lanjut. Ini ada Cowpraya. Cowpraya. Ini warna juga mulai-mulai mutasi. Warnanya mutasi. Harga berapa gede? Ini Rp275.000 mawon untuk Cowpraya. Cowpraya. Gede. Timba tuh murah. Lanjut. Soft green. Soft green. Agung 5 soft green masih ready juga. Harga berapa? Rp500.000 untuk soft green-nya. Terus lanjut meneh. Ini Harley Quinn. Gede. Ini mantap. Gede. Dan stabil, seger. Harga berapa? Ini harganya Rp650. Rp650 udah dapat Harley Quinn sendelundeng ini segede ini. Besar ya. Cakep ini. Cakep tuh warnanya juga mantap. Ah, lagi lanjut apa neh? Madam Suroyo kita Madam ada. Suroyo. Big size gitu. Big size ya. Gede gitu. Ya, besar. Tuh, seratnya juga ala-ala Stella ya. Ala-ala Stella. Kayak kayak Stella. Nanti Madam Suroyo Delundeng harga berapa? Rp900.000 untuk Agung 5 Madam Suroyo Delundeng gawe di kuawak. Lanjut. Lanjut kita ada nah, Bui Sip Karat. Sip Karat. Nah, ini ada Agung 5 Sip Karat. Sip Karat. Warnanya mirip-mirip kayak Sweet Dream juga ya. Ternyata. Tuh, tapi dahnya meruncing harga berapa? Rp350.000 untuk Agung 5 Sip Karat. Lanjut. Lanjut. Nah, ini ada barisan bidadari. Bidadari. Wah, ini lagi berbaris bidadarinya. Yeah. Warna ada maksimal UY. Seperti ini. Nah, yeah. Tuh ada beberapa ya. Ada beberapa pilihan harganya ini, berapa, Nas? Ini Rp600.000. 600 ribuan ya. Beda dari seperti ini. Betul. Sama ya berarti. Sama. Nah, dengan varian pot yugab juga. Betul. Cantik banget. Cantik. 600. Kita ada satu yang mutasi. Oh, ini yang mutasi ya. Wah, mutasi warnanya ya. Warnanya beda toh. Beda sama yang ini. Kalau ini maksimal warna, kalau ini mutasi ya. Daping-ping bagus. Harga berapa? Rp650.000 untuk bidadari yang udah mutasi. Betul. Terus lanjut. Kita ada nah ini. Ini JT 2000. Oh, JT 2000, iya. Kaget ya, karena JT 3000 lah ya. Kalau ukuran segini lah ya. Mak jeleng, mak deg, mak terantap loh. Ini JT 2000. JT 2000. Ini juga versi gede ya. Gede. Terai juga bagus. Bagus. Daun banyak.
harga berapa? 1.800.000. 1.800.000 rupiah untuk JT 2000 terah bagus, postur gede, daun banyak. Lanjut meneh. Lanjut. Nah, apa ini meneh? Kita ada Rosa. Nah, kali ya ini Rosa ini mirip juga kayak pembalap itu namanya, Mas. Rosi. Oh, Rosi itu kalau pembalap. Kalau ini Rosa. Rosa. Mbak Rosa. Oke, tapi bukan penyanyi ya. Bukan. Nah, kalau ini Aglonema. Wah, warnanya mewah banget, daunnya delundeng-delundeng. Jadi bagus, harga berapa? Ini harganya 5 juta. 5 juta rupiah Rosa. Untuk Aglonema Rosa, postur gede, warna cakep. Ini bahasa ya. Facebooknya apa kalau warnanya? Warna nilai sendiri. Nah, warna nilai sendiri. Warna nilai sendiri. Oke, cas lanjutnya. Sekalian yang gede-gede ya, Mas. Nah, susan ini gede delundeng. Nah, ini okay, Green Cobra. Green Cobra. Ini Green Cobra, wah gede tenan. Gede. Ini udah versi gede ya. Nah, Green Cobra bisa delundeng juga, harga berapa, Mas? Ini harganya 2 juta rupiah. 2 juta rupiah untuk Green Cobra versi delundeng. Gede. Wawak, cakep. Wawak. Mantep tuh. Oke, lanjut mana, Mas? Lanjut, kita ke sini. Reanita Aka Surya. Oh, oke, Reanita Aka Surya. Ini juga ada 3 pilihan. 3 pilihan. Harga sama. Harga sama. Harga berapaan, Mas? Ini harga 1.700.000. 1.700.000 rupiah untuk Aglonema Reanita Aka Surya. Daunnya banyak, posturnya juga lumayan gede. Nanti bisa milih mau yang mana. Foto video detail langsung WhatsApp. Lanjut. Lanjut kita ada Ayu Green. Ayu Green. Wah, ini indukan. Ini indukan. Oh, indukan ya. Nah, cocok buat tanian yang mau bertani Ayu Green. Ini ada yang indukan juga. Harga berapa? 1.200.000. 1.200.000 rupiah untuk Ayu Green indukan. Siap induk ya, udah keluar. Siap induk. Nah, siap induk lagi mau bertani Ayu Green. Lanjut. Ya, betul. Ini ada apa lagi, Mas? Evita Golden. Golden. Nah, ini Evita Golden, Bosku. Bisa dilihat untuk Evita Golden warnanya cakep. Warnanya ya. Cakep banget. Mau tumbuh daun baru, stabil daun, semakin membesar daun ke atas. Harga berapa? Yang ngeri ya. Karena belum dinota, nanti bisa WA. Nah, kita lihat notanya dulu. Belum ada labelnya ya. Yeah. Nanti langsung WhatsApp untuk harga Evita, Golden yang ini. Yang ini. Just. Yang cakep banget ini. Lanjut lagi, Bosku. Lanjut. Kita punya Lucia Tai. Lucia Tai ini buat masih ready. Tanian. Wah, ini sudah dewasa lagi. Dewasa. Coba tanian, harga berapa? Ini 1.350.000. 1.350.000 rupiah untuk Aglonema Lucia Tai. Ini. Oke, Jos, lanjut. Lanjut kita ada Pancawati. Pancawati juga masih ready nih, Bosku. Warna cakep ya, semakin ke atas warna makin jadi konsisten nih. Warnanya harga berapa? 600.000 rupiah. 600.000 rupiah untuk Aglonema Pancawati. Lanjut. Lanjut. Nah, ini ruby lagi, tapi ini yang tadi dikatakan ruby giant. Oh, ini ruby giant. Yeah. Nah, ternyata ada juga ternyata di sini. Ruby giant daun 2 plus ya, mau plus, 3 ya. Harga berapa? 950.000. 950.000 rupiah untuk ruby giant-nya. Oke, lanjut. Ini ada Greg Cobra kali ini ya. Ini ada Aglonema Greg Cobra. Posturnya memang seperti ini kalau Greg Cobra ya. Harga nih? Ini 500.000. 500.000 rupiah untuk Aglonema Greg Cobra. Lanjut mana, Mas? Ini ada Red Panama. Red Panama ini juga gede iki. Siap induk, harga berapa? Ini harganya 275. 275.000 rupiah untuk Aglonema Red Panama Delundeng. Tampilan pot juga. Betul. Lanjut. Lanjut ada LV, Lady Valentine. Lady Valentine siap induk, besar. Daun bagus kira setane nyenengke dengan tampilan pot juga. Harga berapa? 250. 250.000 rupiah Lady Valentine gede. Lokal pasti. Lanjut. Ini Mas Eti udah, ini Old Lady, Old Lady belum tadi. Old Lady belum ya. Old Lady besar. Ya. Besar. Warnanya juga cantik iki. Harganya berapa, Mas? Ini 375. 375.000 rupiah untuk Aglonema Old Lady. Lady. Besar. Besar. Lanjut mana? Lanjut lagi. Kita ada ini Mardika. Mahardika. Nah. Ini ada Aglonema Mardika. Versinya juga lumayan gede ya. Betul, gede. Tuh, seratnya nyenengke lho Mardika itu. Kemudian baru lagi harga berapa? 1.150.000. 1.150.000 rupiah Mardikanya. Lanjut mana? Nih, Mas Eti. Tapi warnanya menur ya, Gia. Harga berapa ini, Mas? Ini 550. 550.000 rupiah Mas Eti OTW Mahadewi. Ya, betul. Lanjut lagi. Ini ada ke bagi. Tiara. Tiara. Ada Tiara. Udah besar ya. Tiara gede ya. Daunnya sok gede-gede banget nih, Bosku. Tuh, bisa dilihat nyenang ke tenang iki. Kayak rasa-rasa arini itu ya. Betul. Harga berapa, Mas? Harganya 650. 650.000 saja untuk tiara segede tiara ini. Tiara segede ini ya. Tuh, daunnya bisa mangkok-mangkok, warna juga cakep badiane. Mantap, Jos, lanjutnya, Mas. Kita ada apa lagi?
Ini red panama tapi mutasi. Mutasi ya. Iya. Wah, ini red panama mutasi. Seperti ini tulangannya kayak Sakuntala. Betul. Harga berapa? Rp350.000. Yeah. Oke, lanjut. Kalau ini ada retos. Retos? Yeah. Oh, namanya retos. Retos. Wah, ini ada gue mah. Treasure of Siam Red. Oh, ini Treasure of Siam Red ya. Hmm. Ini retos sih, Bosku. Treasure of Siam Rose, roset bagus. Warnanya juga benar-benar gamblang jiwa. Mirai, harga berapa? Rp775.000 untuk Treasure of Siam seperti ini. Jas, mantap. Lanjut. Kita ada Harley Quinn lagi. Harley Quinn lagi. Iya. Ini juga gede ya. Gede lagi. Warna juga cakep. Ya. Daunnya cuma gede-gede. Harley Quinn harga berapa ini, Mas? Harga sama. Sama kayak tadi. Sama kayak yang tadi. Gede itu ya. Betul. Oke, Jas, lanjut lagi. Nah, ini ada kocin ini. Miss Wood. Miss Wood. Nah, ini ada kocin Miss Wood. Yang warnanya memang bagus banget ya, kalau saya lihat kayak ada warna kayak golden-golden gimana, terus kayak ada warna dia, ada warna merahnya juga, Miss Wood ya. Kocin Miss Wood harga berapa, Mas? Kocin Miss Wood ini harganya Rp575.000. Rp575.000, monggo yang lagi cari-cari kocin Miss Wood. Kocin-kocin unik lah ya. Miss Wood warnanya bagus. Saya suka ini warna kocin Miss Wood. Lanjut. Lanjut. Ke apa nih? Ini ada Twinkle tadi udah ya, Mas? Twinkle ya? Udah. Wah, ini apa? Kalau ada yang kalau ada yang selingan ya. Selingan lagi ini ada. Indukan, alokasia silver indukan. Indukan. Dua kayaknya, dua indukan. Dua indukan. Belum pernah dibongkar. Belum pernah dibongkar, berarti masih ori iki ya, bonggolnya. Tapi ini dapatnya dari petani, kayaknya dari tanah. Jadi nanti kalau ngirim ganti media lebih ringan. Mau ganti media atau mau gitu, tapi ori, ongkirnya berat. Ongkirnya berat ya. Nah, dijual dengan harga berapa? Ini kita jual di harga Rp300.000 aja. Rp300.000 udah dapat. Alokasia indukan isi 2 ya. Gede-gede loh iki. Nah, kalau yang kecil-kecilan, Mas? Yang kecil-kecil. Kalau siapa teman-teman rumah taman mau diselingi selain aglo, gitu kan? Ini Rp80.000. Rp80.000 untuk alokasia silver yang seperti ini. Kalau yang seperti ini? Yang seperti ini Rp150.000. Rp150.000-an seperti ini. Oke, just lanjut. Masih ada lagi mau ditunjukkan? Kita ini ada as. Ini ada bambu. Aglonema bambu ya. Nah, ini ada aglonema bambu. Nah, ini cuma belum kita pot aja. Nah, nanti kalau mau dikirim langsung dipotin ya. Boleh, mau request pot juga boleh. Nah, mau request pot harganya berapa, Mas? Ini Rp75.000. Rp75.000-an. Sebenarnya juga koleksian. Bambu ini ya. Yeah. Nah, ini tanamnya sendiri jadi masih di polybag. Yeah. Nah, belum dipotin. Belum dipotin. Yang ini Sri Kencana. Tapi lebih kecil. Ini harganya Rp200.000. Sri Kencana juga stoknya ada banyak, bambu juga ada. Stoknya melimpah ruah. Iya. Terus lanjut meneh, apa nih, Mas? Lanjut. Kita balik sana. Balik ke tulis aja. Kan? Oke, kita ini sudah. Apa, Mas? Ini ya, ono ini mah belum ini. Oh, belum. Ini apa iki, Mas, yang belum ini? Green Slick. Besar. Tapi besar. Induan. Rumpuyuk induan ya. Sudah dewasa siap induk Green Slick seperti ini. Mantap, rimbun. Harga berapa yang ini, Mas? Rp925.000 untuk aglonema Green Slick-nya. Just lanjut, ya. Masih ada lagi enggak yang mau ditunjukkan ini? Sebenarnya masih, tapi buat besok-besok lagi aja. Oke, buat video-video yang akan datang ya, siap. Ditunjukkan besok-besok. Berarti kita masuk ke pengundian giveaway. Oke, kita nanti secara acak ya. Acak. Kita acak dengan aplikasi seperti biasa aja, Mas. Biar jelas-jelas. Siap. Kalau saya lihat kan yang jawab tuh banyak yang benar. Iya. Jadi kita acak secara KTP-nya juga atau? KTP tak bawa? Wah, siap. Oke, nanti. Mantap. Oke, Jas, kita masuk ke pengundian ya, Mas. Pengundian. Oke, ini kita akhirnya sampai malam, sampai pengundian giveaway, Mas. Iya, yeah, giveaway. Giveaway-nya kita undi, siapa pemenangnya. Kemarin kuisnya apa itu? Nama asli dari YouTuber Rumah Taman. Rumah Taman. Oke, berarti nama saya siapa itu ya? Yeah. Nah, berarti kita langsung masuk ke pengundian. Yeah. Dan pengundian ini benar-benar secara acak dan real. Betul. Tidak memihak siapapun. Betul. Jawabannya dulu, Mas, KTP. Oke, ini KTP saya ya. Jawabannya KTP, yang benar apa? Yang benar saya bacakan. Nih, ternyata namanya bagus banget. Muhammad Faisal Larefka Ariski. Nah, betul, Mas? Betul sekali. Biasa ya, disebut dengan Mas Faisal. Betul. Nanti kalau ada yang jawab Mas Faisal udah betul ya? Betul juga. Okay. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa, betul. Nah, panggilan juga Faisal. Nah, ini untuk nama saya seperti ini ya, cara jelasnya, panjangnya. Okay. Nah. Cukup jelas lah bukti iki ya, bukti ini. Terus kita masuk ke pengundiannya ya. Pengundian ya. Kita tentukan siapa pemenangnya. Betul, kita tentukan, kita pick langsung. Pick langsung. Berarti set. Nah, kita siap yang masuk. Nah, itu ada beberapa komen. Yang ini yang masuk yang terbaca di aplikasi ini karena dia udah otomatis like dan subscribe.
Kalau belum like dan subscribe dia enggak masuk ke tuh, komen ini. Bismillah ya. Bismillah. Siapa? Atas. Seret. Siapa ini, Mas? Ah ini. Siapa dengan ini? Akun Nurindah1104. Nama asli rumah taman Muhammad Faisal Larifka Ariski. Oh, iso. Iso. Iki, Mas. Wah, pacare. Bukan. Ya wis. Tapi ini pemenangnya ya. Pemenangnya okay, ini dia ini bisa ya, tahu. Mungkin karena dia pernah order ke saya. Mungkin. Kan saya kan juga apa? Biasanya kan kirim rekening ada nomor teranya, betul. Ada nomor atas nama ini itu. Ini so plek tenan nah, ini. Nah, berarti ini mungkin pernah order ke saya juga. Tapi masuk ya, masuk. Iya, masuk. Muhammad Faisal Larifka Ariski. Terima kasih untuk akun Nurindah1104 ya. Nah, jenengan mendapatkan hadiah dari Mas Abi. Betul. Nanti untuk konfirmasi sebagai pemenang langsung hubungi Mas Abi ya. Ya. Nanti bisa langsung WhatsApp dengan nomor Mas Arif tadi. Nah, dengan Mas Arif. Oh, nanti WhatsApp-nya saya sematkan di bawah video dan okay, di deskripsi seperti biasa. Siap. Yang mau order mau tanya-tanya harga juga langsung ke WhatsApp ke nomor siap itu juga. Oke. Okay. Mungkin cukup sampai sini dulu ya pertemuan kita. Sampai malam gitu aja pokoknya. Oke, terima kasih, maju terus, sukses terus untuk Mas Abi. Sama-sama. Kebun Arana. Terima kasih juga buat rumah taman okay, dan buat subscribernya, amin, buat semuanya sehat semua, amin, lancar rezeki semuanya, amin, dan yang penting kesehatan publik. Nah, oke, okay, terima kasih dan saya pesan selalu berpesan untuk semua seller, berikan pelayanan yang terbaik untuk baik, semua teman-teman rumah taman ya, Mas. Siap, terima kasih. Siap, sama-sama, izin pamitan dulu sama teman-teman rumah taman. Buat teman-teman rumah taman jangan lupa like, komen, subscribe dan share supaya channel ini lebih maju dan berkembang, dan saya lebih semangat untuk cari konten tentang tanaman hias ya dari seluruh Indonesia. Dan monggo mulai sekarang aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman rumah taman tahu kalau ada updatean video terbaru dari rumah taman dengan cara subscribe dulu channel rumah taman ini. Pumpung mau menuju 4000 subscriber, terima kasih yang sudah selalu mendukung, selalu mensupport penonton setia rumah taman, mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Dan oh iya, cara aktifkan loncengnya itu tadi ya, subscribe dulu, nanti ada tombol loncengnya, logo lonceng itu diklik, terus nanti ada pilihan tulisan semua, nah itu diklik semua itu dan aktiflah sudah untuk tombol loncengnya. Nanti akan ada pemberitahuan jika ada video terbaru dari rumah taman. Oke, terima kasih, cukup sampai di sini dulu. Ini udah malam ya, udah sampai malam di kebun Arana saya. Nanti kita sambung di video-video selanjutnya. Ada salah kata dari saya dan Mas Abi, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Saya akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.